Mas nakakakasang bersatu anak-anak dari Kasara, sampai Raja Al-Sudu, Ustaz yang begitu akurat masih dikatakan, dengan begitu cermat hati, terlihat dengan begitu cermat, yang merasa istirahat, Ustaz hari ke belakang, bukan anak beban, hati, waktu lalu hati, berapa di tujuh hati sampai kelima lima persennya hati empat harus bilang yang ada beban bagus jok mereka di mana ada usut mengganggu serangan namun masih dipasarkan oleh Batara Erdu dengan begitu satu keadaan mampu dipasarkan oleh penjaga gawang dari Batara Erdu yaitu Domo begitu keras pesan yang dilakukan oleh Tomo mengakibatkan serangan bebas yang dilakukan oleh Tomo itu dengan lagu-lagu empat hari ke belakang masuk ke dalam nomor punggung itu anak-anak dari Tomo itu yaitu Reza dengan lagu-lagu nomor punggung 17 Reza masuk Reza Reza dengan lebih kecil serangan nomor punggung 2 yaitu Reza Roku, Roku, lagi Roku, kemulauan kata otak yang dilakukan oleh Roku dengan begitu korban anak-anak dari Batara masih dikatakan tidak lebih lagu benar di sana ada aku lagu-lagu aku masih terkata sendiri besar dikatakan saja oleh anak-anak dari Batara Roku aku namun bangku karena kita harus keluar terus putar melakukan penerangan bebas akan dilakukan oleh Batara Erdu dengan nomor punggung 12 ya itu Erdu lagi-lagi mampu dikatakan mengakibatkan penerangan yang dilakukan oleh Batara Erdu dan sekitar ke belakang nomor punggung 14 lagi tentang pulang karena ada nomor punggung 4 yaitu Jepi yang menyatakan kesukaan yang membantu dikatakan oleh anak-anak baru tubuh gangguan yang diberikan oleh wasit mengakibatkan penerangan bebas akan dilakukan oleh Batara Erdu pagar besar akan dilakukan di mana dimana ada usut dengan begitu santai saja Anak-anak Jangan, usut lagi-lagi usut, dapat lagi tujuh, empat kali ke belakang di sana ada jangan. Jangan yang begitu santai saja. Masih Reza memenangkan dari pertandingan namun sedikit gangguan yang dilakukan oleh Batara Erdu mengakibatkan penerangan tersisa apa yang dilakukan oleh Erdu Erdu. Langsung saja dengan jika sesekat namun terlalu lebar di jalan dikawal oleh padu dari Batara Erdu. Padu lagi-lagi melakukan kesukaan namun dibiarkan saja mengakibatkan penangan bukan dapat dilakukan oleh Batara Erdu. Batara Erdu karena Omo. Masih sekalar! Ayo! Rupa kodok yang pertama kali dikawal oleh padu dari Batara Erdu. Men, bantu men! Aku akan melakukan tendangan dengan begitu cermat, mampu dikatakan oleh aku lagi-lagi menyentuh satu dari pemain Batara Erdu. Roda melakukan roda lagi-lagi dikatakan oleh Roda Kerambut dengan nomor 78 yang tersebut dari Batara Erdu. Mengakibatkan kemarin bebas akan dilakukan nomor 24 bulan maksudnya namun dikatakan terjadinya oleh anak-anak baru Batara Erdu lontaran sebuah gawang karena ada api api sebuah gawang di api sampai diamankan oleh Batara Erdu itu penjaga serangan yang begitu cermat benar
lagu-lagu anak-anak dari KKRM itu melakukan serangan berturut-turut untuk membunuh anak-anak dari KKRM itu. Mengakibatkan lemparan senjata dalam yang dilakukan oleh Ahmad Ocek baru terputus langsung saja setelah di sana ada masa namun tidak ada satu tindakan tekan yang mencetus sekeluk buka Reza Oko lagi-lagi Oko memberikan kontak namun terlebih dari dulu dan boleh dilakukan oleh teman dari LCD FB. Lagi kembali Batman, Batman melakukan percikan ungkapan kejahatan hati. Kalau kejahatan itu tidak kepala yang dilakukan oleh Otong dan Batara Ozu mengakibatkan tendangan Batman dengan begitu cermat penjaga gawang satu dari Batara Ozu menangis kesulit Batman. Bye-bye. Lagi-lagi. Untuk melakukan percikan ungkapan kejahatan hati. Namun masih terlepas meninggalkan garis lapangan.
Apakah mampu dari Batara FC menembus atau memperoleh poin gol di babak yang pertama? Oke. Masuk ini. Yang akan dilakukan oleh nomor 12 dari Batara FC. Oke. Waktu saya mampu dicetak oleh Reza. Kemauan begitu humble dari RCD FC. Oke, masih dikeluarkan saja mengakibatkan sepak kodok yang pertama kali di tubuh LCDFC. Pegang satu. Dengan ketutup pertahanan, apa yang terjadi kebelit terjadi di tempat gawang LCD namun mampu dikeluarkan oleh anak-anak dari LCD untuk hari kebelakang. Di sana ada nomor 24, Bokri Batuk. Dipakatkan oleh Reza, terlalu lemah tempat yang dilakukan Oto memberikan suksesan di sana ada Bukro dengan nomor 26 mengakibatkan kenangan bebas yang dilakukan oleh Bukro. Lagi-lagi Demen, masuk ke 5 pertanya. Di sana ada Reza, aku dipakatkan oleh anak-anak baru. Jangan, Batara pasti membangun serangan dengan nomor 28 mampu tetap akan mengakibatkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Demen masih Demen lagi-lagi berpatah oleh nomor 28 yaitu tim dari Batara FC. Reza, lagi-lagi Reza, masih Reza, dikatakan kegagalan oleh nomor 12 Oto, sebut-sebut orang yang dilakukan oleh anak-anak baru Batara FC, mengakibatkan kemarin bebas akan dilakukan oleh Oto dengan nomor 12 dari Batara FC. Oto, lagi-lagi, nomor 12, kapten kesebelasan dari Batara FC. Kadar betul yang dilakukan oleh LCD Ustaz Tarik namun begitu cekat anak-anak dari LCD membaca serangan betul-betul dilakukan oleh Batara FC. Lebar! Lepas saja tidak mampu memastikan dua yaitu Rocky dari LCD FC. Dengan begitu cermat menjaga gawang. Lagu-lagu Bahtiar dekat tarik ke belakang Demen. Bahtiar masih Bahtiar namun terlebih dahulu bola meninggalkan dari belakangan pendapatan bebas yang dilakukan oleh Batara untuk apa yang terjadi. Oto terlalu terburu-buru melakukan serangan Demen. Lagu-lagu Demen memberikan sepecah Reza di mana Reza masih dikatakan apa yang terjadi dengan begitu cepat terjaga gawang keluar menyelamatkan sepuluh besar nomor 10 lebih cepat dari Batara FC dikatakan lagu Endolong masuk melakukan tendangan bebas akan dilakukan oleh tertutup tertutup Batara FC masih kosong-kosong kedudukan di babak yang pertama. Lakukan begitu antusias. Ya kita kembali ke lapangan lemparan penjaga gawang akan dilakukan atau berpapu di tubuh
Bahkan representatif yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Romi. Mereka terperosok ke dalam Romi lagi-lagi masih jauh melebar di bawah yang dikawal oleh Tandu Sucasto dengan nomor 19. Lepas penjaga gawang dilakukan di sana ada nomor 24 Jokru. Jokru masuk Jokru. Jokru pasak-pasak masuk pasak-pasak oleh Sekiar. Bahtiar lagi-lagi Jokru tetap taruh ke belakang. Penjaga gawang pertama dengan sudut Jokru. Cuma masuk ke pasak-pasak. Romi, maksudnya Romi masih Romi dengan berikut termakros, namun mengenai kaki mengakibatkan lemparan penjaga gawang dia pemain gawang yang dilakukan oleh Romi dengan masih pemain kata-kata sulit besar dengan dipasangkan saja oleh nomor 10 anak-anak dari Romi Jokro langsung mematahkan serangan yang begitu betul-betul yang dilakukan oleh Bakana Abdi Oso Omo masih memenangkan pertandingan, namun terlebih dahulu bola meninggalkan dari lapangan. Pertahanan bola yang dilakukan oleh Omo menurut pukul 12 dari Bakana Abdi. Masih kebetulan Omo diberikan klub sepuluh. Lagi-lagi Omo mengangkat bawang yang berbalik pada bola hari ini oleh Ahmad Osok Barat oleh Putih Abdi. Dengan masih pemain melakukan pertukaran namun mampu dipatahkan oleh nomor 23 yaitu Farid Baru Batara Elvi. Nomor 10 kata-kata kebunuhan salah pengertian Roti lagi-lagi Roti masih terlalu lemah tempat yang diberikan Reza masih membayangi tempat pulang di sana ada nomor 27. Kadang bola terlalu berputar oleh pelukur Elvi. Menasang saja, terlebih dahulu keluar betul dokter. Satu pegang satu bah. Pemainnya betul andal yang baru satu dari pelukur. Beberapa sepeda bola begitu cepat berputar bola ini. Apa yang terjadi? Nomor 9 bersama-sama mampu dipraktikkan oleh kedua kesebelasan baik itu dari Batara Elfu serangan yang sangat berkutu-kutu Roto lagi-lagi Oso Roto diberikan ketika terlalu keras Roto diberikan Oso masih terlepas ke dalam kekawal oleh Elfu Elfu Urfan lagi-lagi Urfan terlalu lepas Urfan memberikan kekutu namun masih dibaca oleh kepada para dari anak Oso Oso dengan begitu cepat anak-anak dari Oso mengakibatkan Rotak Rotak Bersibu Oso Oso masuk kuat kotak-kotak mencapai kekutu penanganan dilakukan oleh Batara Oso yang cukup Oso dengan nomor 12 Oso lagi-lagi masih terlalu terkannya masih dipasangkan oleh nomor 12 dari anak-anak dari Oso Bapak-bapak.
Pertama babak pertama berakhir.